Pada video kali ini saya akan berbagi tips cara mengatasi WhatsApp tanggal tidak akurat. Hal ini seringkali terjadi ketika kita habis reset ponsel kita ke setelan pabrik atau habis pindahkan WA ke ponsel baru. Ketika kita buka maka muncul pemberitahuan seperti ini. Tanggal perangkat Anda tidak akurat, sesuaikan jam Anda dan coba lagi. Sebenarnya ketika terjadi hal yang seperti ini, WhatsApp tidak bisa dibuka, tanggal tidak akurat, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Terkadang masalah yang kita alami sama, tapi bisa saja penyebabnya itu berbeda. Jadi kita bisa periksa satu-satu penyebabnya, mengapa WA tidak bisa dibuka karena tanggal tidak akurat. Jadi yang pertama, jika kita buka WA dan muncul seperti ini, your device date is inaccurate atau tanggal di perangkat Anda tidak akurat, sesuaikan jam Anda dan coba lagi. Kita coba tap sesuaikan jam. Nanti kita akan diarahkan pada pengaturan waktu dan tanggal di HP kita. Nah di sini kita bisa set secara manual. Kita pilih tanggal, lalu sesuaikan dengan tanggal, bulan dan tahun saat ini jika misalnya memang berbeda. Sudah itu, sesuaikan juga dengan jamnya. Jika sudah, kita coba buka ulang aplikasi WA-nya. Nah, di sini aplikasi WA sudah bisa kita buka. Nah, kalau misalnya, jika teman-teman sudah melakukan setting tanggal dan jam di HP-nya namun WhatsApp masih belum bisa dibuka, coba atur dalam settingan otomatis. Caranya masuk ke menu setting, pilih management system, pilih waktu dan tanggal. Nah, di sini pilih set waktu otomatis, lalu pilih set auto juga di bagian time zone ini. Pengaturan seperti ini lebih baik daripada kita atur secara manual. Kalau kita atur manual, kemungkinan tanggal dan waktu bisa saja tidak akurat dengan waktu sebenarnya saat ini. Kalau sudah lakukan ini dan masih belum berhasil, kita bisa hapus cache dan data aplikasi WA, tap dan tahan ikon WA. Masuk ke info aplikasi, pilih penyimpanan dan cache, hapus cache dan data aplikasi. Jika masih belum bisa, teman-teman masuk ke Play Store atau App Store jika pakai iPhone. Pilih profil, pilih kelola aplikasi dan perangkat. Cek di bagian ini, jangan sampai aplikasi WA perlu diupdate ke versi terbaru. Jika ada versi terbaru silahkan diupdate. Terakhir, jika semua belum bisa, restart perangkat kita. Sampai di sini kemungkinan besar, masalah WA tidak bisa dibuka karena tanggal tidak akurat akan teratasi.